Kok kan harus kayak ini? Udah, ada kertas ini. Baru saja mendengar ada sejumlah kasus ya, akhir-akhir ini kasus pencabulan dan tindakan kekerasan juga perempuan dan anak. Dari kita Toba, Pemkab Toba, gimana kira-kira Pak? Merasa miris dengan kejadian-kejadian ini? Ya, baik. Jadi setelah mendengar beberapa kasus yang akhir-akhir ini mencuat ke permukaan, Pemkab Toba ya, sangat prihatin dengan kejadian itu. Artinya wujud keprihatinannya, pimpinan memerintahkan agar dilakukan evaluasi terhadap upaya preventif, upaya kuratif, dan rehabilitatif. Preventif dimaksud adanya perangkat daerah, yaitu PMD-PPA, sebagai yang memiliki tupoksi tentang perlindungan perempuan dan anak, ia patut mengevaluasi atas program preventif yang dilakukan. Menurut Renja yang tertera di PMD, PMD atau dalam hal ini bidang PPA telah melakukan upaya preventif berbentuk edukasi. Yeah. Kemudian ada juga kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan tim gerak PKK. Kemudian ada juga yang diintegrasikan dengan dinas sosial dan dinas kesehatan, bahkan pendidikan. Maka pimpinan memerintahkan agar dilakukan evaluasi efektivitas dari program pencegahan dimaksud. Yeah. Artinya sejauh mana berjalannya upaya preventif itu, benarkah bisa menekan jumlah kekerasan kepada seksual kepada anak atau tidak. Kemudian selain itu juga pemerintah juga pimpinan juga mengharapkan pendidikan menjadi barisan terdepan dalam upaya preventif ini, sebab sesungguhnya ada dari tingkat PAUD sampai sekolah dasar bahkan SMP ada namanya kurikulum yang mengemas sex education. Di mana sejak dini anak-anak dikenalkan atau ditanamkan adanya nilai bahwa ada yang anggota tubuh yang privasi. Nah, dalam kurikulum itu sejak dini diaturkan bahwa untuk bagian tertentu dalam tubuhnya tidak boleh disentuh orang lain, ya, kecuali ibunya sendiri dalam dalam kegiatan mandi dan sebagainya. Tidak boleh juga bergabung mandi dengan lawan sejenis dan hal-hal lain. Itu detail bisa dilihat di kurikulum sex education. Kemudian selain upaya preventif tadi, PMD juga dalam hal ini bidang PPA ternyata punya dia upaya kuratif untuk kasus seperti ini, artinya kekerasan seks terhadap anak. Bagi yang terdampak atau korban dilakukan pendampingan, ya, adanya rumah aman itu bagian dari upaya kuratif bagi korban yang disinyalir ada traumatik tentang kejadian itu, boleh diamankan, dibawa ke rumah aman yang di dalamnya ada fasilitas seperti rumah dan nyaman sifatnya. Kemudian ada juga pendampingan psikologis, psikolog, tenaga psikolog yang juga bisa dimohonkan kepada dinas sosial. Baik pendanaan maupun personalnya ada di dinas sosial yang biasanya terintegrasi dengan tugas pekerja sosial. Yeah. Ya. Kemudian ada lembaga yang bekerja sama dinas sosial juga, sekolah di Siborong-Borong untuk anak yang merupakan korban kekerasan seksual, ya. Jadi artinya semua ini bagian dari upaya kuratif, ya.
Nah, sampai kepada rehabilitasi bagi anak yang dirasa masih juga perlu pemulihan, maka wajib dilakukan pendampingan. Pendampingan atas itu. Nah, itulah beberapa hal yang kita evaluasi, sehingga kita bersama-sama stakeholder dimaksud tadi kembali mengkaji hal-hal yang perlu dilakukan. Antara lain, kita simpulkan dari beberapa kasus ini kebetulan ada persamaan-persamaan yang bisa kita tarik. Pertama, beberapa korban itu kebetulan PKH, statusnya PKH, artinya faktor ekonomi karena sama kebetulan menjadi salah satu kemungkinan penyebabnya kejadian ini. Kedua, secara general mereka dalam status broken home. Ini juga bagian dari dimungkinkan menjadi penyebab terjadinya pelecehan terhadap kasus ini. Artinya ada kita temukan statement daripada seorang ibu menolak memberi kewajibannya sebagai ibu berhubungan itu karena rasa jijik atau tidak selera melihat suaminya begitu. Akhirnya suami bisa jadi karena memang harus menjalankan resepnya ya hilang dan melakukannya kepada anaknya sendiri. Yang berikut, bentuk rumah itu juga menjadi bagian yang kita lihat, kita amati, kita analisa. Bagi beberapa kasus ini terjadi di rumah kecil tanpa kamar. Ya. Jadi maka memang ke depan kita harus melakukan peninjauan untuk bedah rumah, mengutamakan rumah-rumah yang tidak memiliki kamar ini untuk memiliki kamar sehingga bisa tempat tidur terpisah antara anak dan orang tua. Yang berikut, pornologi lewat handphone. Itu juga kita dapatkan informasinya dari korban, dari gerak atau ada kecenderungan menirukan pola yang dipersaksikan lewat pornografi. Ini beberapa sebab yang coba kita analisa bagaimana nanti beberapa faktor ini kita tangani lewat adanya tim pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang melibatkan Perkopimda, OPD terkait Perkopimda dimaksud di situ APH ada aparat penegak hukumnya, kemudian tadi OPD, kemudian melibatkan juga tokoh masyarakat dan tokoh agama beserta kepala desa. Peluangnya tim ini terbangun, nanti ketika terbangun kita bisa melakukan edukasi langsung kepada desa. Ada peluang di desa pendanaan hal seperti ini atau optimalisasi pencegahan kekerasan terhadap anak lewat dana desa. Sebab sesuai dengan juknis, dana desa bisa disalurkan di tingkat prioritasnya sesuai dengan musyawarah desa. Nah, musyawarah desa meskipun di beberapa sektor dia diwajibkan harus disesuaikan. Contoh seperti ketahanan pangan memang diwajibkan 20%-nya untuk itu. Nantinya sisa dari situ bisa kita maksimalkan untuk program pencegahan kekerasan terhadap anak ini. Inilah beberapa langkah-langkah dan sesuai dengan perintah pimpinan juga dalam waktu dekat desa harus melakukan tonggoraja bagaimana membangun komunikasi dengan stakeholder termasuk dia tokoh agama, tokoh adat yang di dalam sehingga terbangun perdes yang melahirkan sanksi sosial terhadap pelaku kekerasan terhadap seksual. Inilah rancangan kita, walaupun sebelumnya sebenarnya beberapa bagian ini sudah terlaksana di desa, tapi harus kita akan terus lakukan. Optimalkan ya. Optimalkan lagi. Demikian barangkali tanggapan kita dari pemerintah selaku asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.